Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi tatimu salihan Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang karena Nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi -kebaikan sempurna Semua kenikmatan yang kita rasakan Semua keberhasilan yang kita capai Sejatinya itu bukan karena kita. Jangan sampai kita seperti Korun. Ketika Allah bukakan dunia buat dia, apa kata Korun? Dia mengatakan Innama Uti Tuhu Ala Ilmin Endi. Aku nih bisa sukses kayak gini, bisa kaya kayak gini karena aku punya ilmu. Sampai dikatakan Korun itu kaumnya Nabi Musa yang paling ngerti Taurat. Dan dia merasa dia bisa seperti itu karena keilmuan dia. Bukan, tapi karena Allah yang mau kasih. Maka sekali lagi hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji atas segala nikmatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'ad jamaah. Malam ini malam tanggal dua, malam tanggal dua Dhul Hijjah yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunya." hari-hari dunia yang paling agung itu 10 hari awal Zulhijah ini. Sebelum kita membahas apa yang hendak ana sampaikan, ana ingin mengingatkan, apakah kita punya program untuk 10 hari awal Zulhijah ini? Apakah kita menyusun rencana kita mau apain nih hari terbaik dunia? Orang kalau liburan biasanya dia berpikir aku mau berangkat ke sini, ke sana, mau belanja ini, mau bawa keluarga. Kita nih dikasih sama Allah di rumah kita, di tempat kita hari terbaik sepanjang masa. Bahkan sebagian ulama berpendapat 10 awal Hijjah ini afdol daripada 10 akhir Ramadan. Karena sabda Nabi SAW Ma min ayyamin Al amalu salihu fihinna Ahabu ilallah min hadhil ayyam Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya Lebih utama Lebih dicintai Allah Daripada beramal soleh di sepuluh awal dul hijjah ini Nggak ada kata Nabi SAW Maka penafian ini Syekh Uthman mengatakan ini udah nggak ada jadi sepanjang tahun yang paling mulia adalah 10 awal Dhul Hijjah. Sebagian ulama berusaha untuk menggabungkan antara 10 awal Dhul Hijjah dengan 10 akhir ramadan. Mereka mengatakan kalau malam harinya yang lebih utama adalah 10 akhir ramadan Karena di situ ada Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya yang lebih utama adalah 10 awal dul -hijjah. akan tetapi semua amalan yang dikerjakan di 10 akhir Ramadan itu bisa dikerjakan di 10 awal dul -hijjah. semuanya apa aja mau puasanya bisa kita puasa mau sholat malamnya bisa sholat malamnya mau i'tikafnya kita bisa i'tikaf tapi amalan di 10 awal dul nggak bisa dikerjakan di 10 akhir Ramadan nggak bisa apa yang nggak bisa dikerjakan wukuf di arafah nggak ada di sepuluh akhir ramadan nggak ada kurban nggak ada makanya sebagian ulama mengatakan secara mutlak sepuluh awal bulan itu lebih utama daripada sepanjang tahun tuh ya manapun yang lebih utama itu bukan bukan jadi uh, pengkajian kita tapi bagaimana kita memanfaatkan sepuluh awal dul hijjah seperti kita sibuk ngurusin sepuluh akhir Ramadan Para sahabat bertanya, Walal jihadu Apakah jihad di jalan Allah tidak mampu menanggi, menandingi beramal soleh di sepuluh awal dhuha? Walau jihad fi Jihad pun nggak bisa menandingi ilah kecuali satu kondisi. Seorang lelaki nafsi. Dia bawa hartanya untuk berperang. Dia bawa jiwanya untuk berperang, berperang. Tapi dia tewas. Kuda yang dia kendarain. Atau kendaraan yang dia bawa. Tidak pernah balik ke rumahnya lagi. Yang seperti ini tidak tertandingin. Hadis riwayat Bukhari. Rumah ini udah berapa kali dibikin kajian? Berapa kali? Alhamdulillah. Paling enggak yang ada di sini sudah siap untuk mengisi 10 awal Dhul dengan amal-amal soleh. Apa saja kerjakan. Tapi itu perlu diprogram. Umpamanya Ana Muhattam Quran 10 hari. Bisa enggak kira-kira jemaah? Bisa enggak? Sehari tiga juz bisa enggak? Orang syukur dari jam 7 sampai sore ngaji itu butuh satu jus butuh 45 menit anggap yang paling susah butuh satu jam jadi tiap hari sisihkan waktu tiga jam yang kita untuk syukur dunia anak 3 tiga jam jadi kita bicarakan matikan handphonenya buka Qurannya bisa kalau mau Masalahnya kita itu nggak mau, kadang-kadang pegang handphone ini berjam-jam nggak bosen, pegang Quran lima menit, kayak satu jam, Masya Allah, banyak banget anak ngaji, Masya Allah, padahal baru lima menit, ya <tuh pula> Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, lalu menguji kita. Allah menyediakan segala fasilitas kehidupan ini untuk manusia. Maka jangan sampai kita diperbudak oleh dunia kita. Kita yang harus jadi bos. Ada orang-orang yang diperbudak oleh handphonenya sendiri. Ajib, dia itu dikontrol sama handphonenya. Habis baterainya, cari power bank. Kenapa? Taruh habis handphonenya, habis baterainya. Kan jelis sudah. Enggak. Ada sebagian orang yang tidak bisa mengontrol dunia dia. Allah menciptakan dunia dengan segala fasilitas itu untuk menguji kita. Dan Allah Azza wa Jal mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Menurunkan Al-Quranul Al Karim. Kemudian Allah meletakkan aturan-aturan. Itu sebagai ujian buat kita. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Yang taat, yang ikut aturan akan dipuji dan dimasukkan surga. Tapi orang yang durhaka, aturan Allah nggak diurusin. Ada yang acuh tak acuh dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala berpaling dari aturan Allah, maka Allah ancam. Ini dunia milik Allah. Maka Allah ancam dengan nerakanya. Dan manusia terbagi menjadi dua. Fariqun fil jannah wa Sebagian kita ini, mudah-mudahan kita semua masuk surga. <tuh> Tapi kata Allah, ada sebagian yang di surga dan ada yang sebagian di neraka. Kalau ditanya kita mau masuk mana? Masuk surga. Enggak ada yang enggak masuk surga. Ketika Jibril diutus sama Allah Jalla Jalaluh untuk melihat surga. Kata Jibril, Ya Allah, tidak ada satupun dari hambamu yang mendengar tentang surga. Melainkan dia akan masuk surga. Coba kalau kita dikasih tahu tentang Raja Ampat kita dikasih tahu tentang pantai-pantai yang indah ya tempat-tempat yang bagus semua kepingin berangkat ini baru di dunia kita bisa melihat itu bule datang dari Australia berangkat ke Indonesia anak kadang kalah heran mereka backpacker berangkat ke Bromo turun Bromo nanti lanjut ke Denpasar apa sih yang dilihat ada yang dicari dia dia rela Lelah capek untuk mendapatkan apa yang dia cari, hanya untuk kenikmatan dunia. Maka, Jibril mengatakan, "Tidak ada satupun yang mendengar tentang surga melainkan dia akan masuk surga." Tapi kemudian diutus ulang, "Sekarang kau lihat, Jibril, surgaku!" Ternyata surga itu dipagari oleh semua yang dibenci oleh nafsu manusia. Artinya, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita nggak suka sholat malam. Siapa yang mau sholat malam? Orang-orang lagi regut, kita bangun. Kalau bicara sodako, kita capek, syuhul, tahu-tahu suruh bangun masjid. Jiwa manusia nggak suka. Ketika Jibril melihat, Jibril mengatakan, ya Allah aku takut tidak ada satupun yang masuk surga. Nggak ada satupun yang masuk surga. Kenapa? Karena beratnya masuk surga. Jemaah. Sahabat Nabi itu pernah ditegur sama Allah. Bayangkan bagaimana perjuangan sahabat Nabi mengamalkan agama Allah ini. Sebagian sudah mati di Mekah. Kalau kita masih mengingat nih ibu-ibu, mengingat Sumayyah. Ibunya Ammar bin Yasir yang disiksa oleh Abu Jahal kemudian ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai mati. Bapaknya Ammar bin Yasir yang dibantai sampai mati. Bilal bin Robah yang diletakkan di atas batu yang panas. Banyak perjuangan mereka. Ketika sampai ke Medina ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khondak ya. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan am hasibtum antat khulul jannah. Kalian ngira kalian bisa masuk surga?

mereka hijrah meninggalkan. Ini ayat turun di Medina. Artinya sahabat Nabi sudah melakukan perjalanan panjang. Hijrah dari Mekah ke Medina. Meninggalkan rumah mereka. Meninggalkan pekerjaan mereka. Sampai Medina tidur di masjid. Sebagian jadi pengembala. Sebagian gak punya pekerjaan. Lalu Allah tegur. Kalian kira kalian bisa masuk surga. Sedangkan kalian belum ditimpa. Seperti apa yang menimpa umat-umat yang sebelum kalian? Masyadhumul baqsa wadz-dzarra. Mereka ditimpa kesusahan, kemiskinan, penyakit, kehabisan harta benda, wazulzilu sampai digoyahkan iman mereka saja. dengan berbagai cobaan. Hatta yaqulun sampai Rasulullah bersama orang-orang beriman itu tanya, "Mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah turun?" gitu loh. Bisa dibayangin kalau utusan Allah berdoa seperti itu Kira-kira kita bisa masuk surga enggak ya Kata Allah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat Alhamdulillah jemaah Kita ini lahir Islam Dibesarkan dari keluarga Islam Cuma ada satu masalah Banyak diantara kita yang cuek sama Islam, yang nggak peduli sama agamanya, yang nggak mau belajar aturan Allah Azza wa Ada yang berpaling secara total, ada yang secara parsial. Tapi kebanyakan manusia itu jemaah akan mengambil dari aturan Allah yang enak. yang sesuai dengan keinginannya dia akan jalanin, yang tidak sesuai dia akan tinggalkan. itu kebanyakan manusia. dan kalau kita lihat yang menyebabkan orang itu terjebak dalam berpaling dari agama Allah adalah kebodohan. anak nggak ngerti Ustadz kalau hukumnya haram, nggak ngerti karena nggak belajar. Ya, padahal kalau kita lihat siapa sih yang bawa Islam ke Indonesia ini? Tuh orang-orang yang datang dari Yaman yang berdagang yang membuat negeri kita jadi hijau dengan mayoritas umat Islam. Kok kita yang mungkin cucu-cucu mereka itu nggak mau belajar agama? Akhirnya tersesat. SD 6 tahun ya. Sekarang alhamdulillah kita ngelihat sekarang anak-anak alhamdulillah. Pendidikan agamanya bagus. Tapi anak rasakan. Anak di keluarga bahasa lama jember. Ya, kalau dilihat anak punya ami-ami. Terus kita punya misanan-misanan ya. Masa itu itu orang tua kurang peduli sama agama kurang peduli bahkan ada yang nggak mau sama agama. Ketika anak mau masuk pesantren, itu kata ami ami anak, ente ada apa yang masuk pesantren? Paling pulang pakai sarung, nanti apa? Subhanallah. <tuh> iya, <tuh> <tuh> generasi itu Jamaah. Generasi itu benar-benar ya kita merasakan yang seumur sama anak yang 40 tahunan lah merasakan pada waktu itu bagaimana orang-orang kurang peduli sama agama. Kalau anaknya nakal, dimasukkan pesantren. Kalau anaknya baik, Masya Allah, sekolah umum. Bahkan ada jamaah yang sekolah di sekolah katolik. Iya. Sekolah katolik, ajib. Enggak favorit, Ustaz. Bagus, lulusannya sukses-sukses. Jadi orang terpandang. Agama nanti Ustaz Kan bisa diajari di tempat yang lain Nanti kalau besar insya Allah Ngerti sendiri Jemaah rahimahumullah Kalau kita lihat manusia bermacam-macam Dalam berpaling dari agama ini Ada yang berpaling dari ancaman Allah Azza Dari hisab Allah nanti Kita tahu, tahu dengan beberapa hukum Yang Allah mengancam kalau kamu melakukan ini, aku akan azab. Banyak Al-Quran Al karim Yang jadi masalah, kita baca Quran enggak? Coba bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam sehari, berapa jam untuk membaca Al-Quran Al karim Bukan 10 hari awal Dhul Hijjah, enggak. Sepanjang tahun. Ada yang satu jam, Alhamdulillah. Ada yang lima menit, tapi Alhamdulillah. Tiap hari dia baca. Dan usahakan ketika membaca Al-Quran Al-Karim Baca artinya Kecuali antum ngerti bahasa Arab Orang yang ngerti bahasa Arab aja masih baca tafsir Kita ini malu sama Kalau orang Arab Tidak iso bahasa Arab Cuma hidungnya doang yang Arab Anak inti Yukul apa harus. Nah, Allah mengatakan di surah Al Anbiya, Iktarabil Nasi Hisabuhum, Wahum Fi ghaflatin Muaridun. Kata Allah tu, udah dekat kiamat itu, cama. urusan perhitungan sama Allah itu udah dekat. Tapi kebanyakan manusia itu lalai dan berpaling dari agama mereka. Sampai ada yang mati baru mau sadar. Ada orang mau mati anak wasiat ya itu, 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 itu Alhamdulillah. Masih sempat dia berwasiat. Tapi ada yang sama sekali. Tadi yang sampaikan, ada orang yang diperingati ama Allah Azza wa Jalla baca Al-Qur'an Al Karim Ada banyak hukum yang mungkin kita melanggarnya dalam kehidupan ini yang diancam wailul lil musallin Celaka buat orang-orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa Al ma'un tuh orang-orang yang sholatnya asal-asalan kadangkala sampai telat waktunya khususnya ibu-ibu ibu-ibu ini sering telat sholatnya enggak bapak-bapak perempuan itu masuk surga mudah sekali dia menjaga sholat yang lima waktu dia puasa bulan Ramadan dia taat sama suaminya dia jaga kehormatannya silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau bayangkan kenapa? karena sholat berat buat perempuan perempuan itu ada masa liburnya puasa berat buat perempuan ada harim-harim yang masya Allah mungkin dia masih punya utang puasa puluhan tahun yang lalu mungkin ada diancam wail yang sholat aja masih diancam masuk neraka gimana dengan nggak dengan yang nggak sholat orang yang puasa ada yang kata Nabi saw kamin so imin leisalahumin siami ilal atosh berapa banyak orang yang puasa yang nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus karena kita asal-asalan ibadahnya cama makanya tadi ada ancaman buat orang yang melalaikan sholatnya Subhanallah jemaah mungkin sebagian diantara kita dulu pernah meninggalkan sholat atau karena pekerjaan sholatnya sampai akhir waktu lalu mengatakan yang penting kan sholat tuh wailulil musallim tapi sebagian orang nggak peduli penyebabnya nggak punya ilmu. Tapi yang lebih parah ada orang yang berpaling setelah dikasih tahu. Udah dikasih tahu nih hukumnya haram nih. Kalau bicara yang hukumnya haram yang kita masih ngerjain apa jemaah? Apa? Rokok, masya Allah. Rokok ada khilaf masya Allah. Kita bicara rokok, contoh rokok memang, kalau kita lihat, ya, kalau bicara rokok, dulu para ulama, ketika berbincang tentang rokok, rokok itu hukumnya ada lima. Ada yang mengatakan rokok itu wajib, nah, pada awal rokok keluar, ada yang mengatakan rokok itu sunnah, ada yang mengatakan rokok itu mubah, ada yang makan rokok itu makruh, ada yang makan rokok itu haram, khilaf. Karena rokok nggak ada di masa Nabi SAW, harus dicari hukumnya, dipelajarin. Ini barang apa sih? Yang mengatakan wajib, kata orang kalau habis makan, kemudian dia masuk waktu sholat, nggak ngerokok, solinya nggak khusyuk, nggak tumak nina dia. Karena kecut apa ini itu? Wah rokok berarti dia wajib karena tumak nina termasuk rukun sholat kata dia loh ini ini orang-orang dahulu seperti itu ketika berbicara nggak tahu karena ini seperti makanan apa gitu loh jamaah ada yang mengatakan nggak sunnah kenapa sunnah karena orang menyempurnakan pekerjaan itu kan dalam Islam dianjurkan ada orang yang kalau nggak ngerokok syugulannya nggak selesai kalau dia sambil rokok kerjaannya selesai oh berarti dianjurkan ini ngerokok ini ada yang mengatakan mubah, ya eh, mubah lah kayak nasi, kayak jagung, apalah. Ada yang mengatakan makruh, nggak makruh Kenapa? Baunya nggak enak. Kita tahu bawang aja, bawang itu orang nggak boleh makan bawang kalau mau soli. karena mengganggu aroma dia. Makruh lah rokok. Ada yang mengatakan haram. Kenapa haram? Ya, karena dilihat orang yang ngerokok mulai batuk-batuk, sakit-sakitan. Terus ilmu kan berkembang, dipelajarin lagi, pelajarin lagi, sampai muncul khilaf itu jadi dua. Makruh sama haram. Kemudian dipelajari lagi sampai orang kafir melarang rokok di pesawat. Sampai dikasih gambar. Dilarang rokok. Kenapa? Oh nggak bisa ditoleransi ini penyakit ini. Ini berbahaya. Di kereta nggak boleh ngerokok. Bahkan perokok ditaruh di akuarium. Untuk pernah ngeliat di mana? Di mall atau di airport. Anak punya sepupu, dia masih ngerokok. Satu hari dia di airport, dia masuk ke akuarium itu. Dia lihat. Ana ngapain di sini kata dia. Itu semua asap Macem-macem dia hirup. <silence> oh ternyata memang sudah dikarantinakan sampai akhirnya pemerintah menulis rokok membunuhmu. Masih ada orang yang rokok jama? Mungkin buta huruf, <silence> nggak bisa baca. Barokallahu <silence> <silence> Tapi intinya sebagian ulama berpendapat haram. Karena jelas-jelas berbahaya. Ah, di sini seorang mukmin tenang tenang nggak usah merame-rame. Ustadznya masih di sini belum. Nanti ada bab pertanyaan tenang. Baik terokok. Ya, yang kedua riba. Antum lihat jam. Orang udah tahu nggak hukumnya riba? Ada nggak yang mengatakan khilaf riba ini? Jama? Yang benar-benar disepakati, dilakoni, nggak peduli, dikasih ancaman nih, Allah ngancem nih, tapi dia sudah keenakan di sana. Ancaman Allah itu ancaman perang sama Allah anak aja, anak aja kalau sama abahnya dia nak, abah gak mau kenal sama kau nak itu anak akan berasa, ya Allah, bah jangan, bah gimana kalau Allah yang gak mau kenal sama, nih pelaku riba bahkan Allah mengumumkan perang tapi masih dikerjakan ini yang bahaya jemaah. Ketika orang sudah dapat ilmu, dikasih tahu, udah faham, tapi tetap acuh tak acuh dengan aturan Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Wallahu a'lam. Apa masalahnya? Di surah Al-A'raf ayat 175 ayat 176 Allah mengatakan watlu alaihim naba atainahu ayatina fansalakha minha ceritakan engkau kepada mereka sebuah informasi tentang seorang yang kami kasih dia ayat-ayat kami Dikasih pengetahuan sama Allah Dikasih pemahaman, faham sama urusan agama ini Alhamdulillah Tapi kemudian dia melepas itu agama Fa'atba'ahu syaitan Syaitan memanfaatkan yang seperti ini Fa'kana minal gawin Akhirnya dia termasuk orang-orang yang tersesat di atas petunjuk ada orang tersesat nggak tahu jalan memang. Ya fa, ya wajar lah. Orang namanya nggak tahu mengerjakan sesuatu yang salah wajar. Tapi ini orang ngerti melakukan kesalahan itu nggak wajar. Maka manusia itu terbagi menjadi tiga. Bol. Yang kedua gawin. Yang ketiga roshid. Bol ini orang yang memang nggak paham, nggak ngerti dengan jalan, akhirnya dia tersesat. Yang satu, ini seperti orang-orang Nasoro. Yang kedua, Gawin, seperti orang-orang Yahudi. Yahudi tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah Azza wa Tahu mereka. Yahudi tahu nggak kalau Nabi Isa itu utusan Allah? Tahu. Bahkan mereka mengatakan, Inna qatalnal masih, Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Isa Al-Masih putranya Maryam utusan Allah. Artinya dia itu tahu itu utusan Allah tapi dia mau bunuh. Ini orang faham, ngerti tapi tersesat. Itu Gawin. Yang ketiga Rashid. Rashid ini orang punya ilmu dan diamalkan ilmunya. Ini orang yang dapat petunjuk. Ini ada orang yang kata Allah fakana minal gawin. Dikasih tahu, dikasih ilmu, faham, ngerti dia. Tapi dia tinggalkan dia lepas seperti melepas bajunya itu ilmunya nggak dipakai walau kalau kita berkehendak kita akan angkat orang ini dengan ayat-ayat Allah ya karena biasanya orang kalau ngerti punya ilmu diangkat derajatnya tapi apa kata Allah walakinnahu akhlada tapi dia itu cinta dunia dia itu ke ingin kekal di muka bumi ini jama. Pikirannya hanya bumi, bumi, bumi. Padahal kita tuh tempat kita itu di surga. Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi karena dosa. Kita ini berada di tempat pengasingan jam. Kita sedang dihukum sama Allah Azza di sini. Tapi ada orang yang sudah senang sama dunia. Udah senang. Akhlada ilal art ini mungkin kalau bahasa Indonesia suka bumi. Nah, jadi udah pikirannya sama sama bumi dia. dan dia mengikuti hawa nafsunya. Lalu apa kata Allah? salil kalb. Orang seperti ini ini seperti anjing. Bayangkan. Allah sampai murka sama orang yang kayak gini. Apa kata Allah? In tahmilhu yalhad. Aku tak yalhad. Ini kambing mau dihardi, mau dimarahin, dia keluarkan lidahnya, julurkan lidahnya, dibiarkan dia julurkan lidahnya. Dia julurkan lidah itu bukan karena sesuatu jam, karena memang kerjaan dia kayak gitu. Seperti seekor anjing. Itu kaum Itu permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Faksu Engkau ceritakan sama mereka cerita-cerita seperti ini agar mereka berpikir. Jamaah jangan sampai kita seperti itu. Kita ngerti nih. Kita faham kecuali nggak paham. Tanya. Aba kata Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta alamun. bertanyalah kepada orang yang berilmu yang ngerti agama kalau kalian nggak ngerti coba kita bertanya selama hidup kita berapa kali kita bertanya tentang urusan agama berapa kali kita bertanya datang ke ustaz telepon ustaz ustaz apa hukumnya kayak gini anak kayak gini ustaz anak mau kayak gini ustad gimana ustaz Berapa kali kita bertanya? Jam. Kalau kita udah pinter selesai. Tapi orang pinter pun mulainya dari banyak bertanya. Ibnu Abbas ketika ditanya gimana dia bisa menjadi alim habrul ummah turjumanul Quran dia mengatakan bilisanin saul wa bin akul. dengan lisan yang pandai bertanya dan dengan hati yang mau memahami tiap Jumat kita dengarkan khutbah Jumat paling tidak Masya Allah anak tadi ingatkan ada suara gereja di rumah ini Itu, di mana itu jemaah? Di depan ada gereja bukan? Enggak kan enggak ada lah jemaah. Stel Tapi lonceng itu syiarnya siapa? Syiar, tahu syiar? Syiar itu kekhususan orang-orang Nasor. Maka usahakan enggak ada lonceng di rumah kita. Kenapa, kenapa mau dipindah ke rumahnya? Masya Allah, nanti ada kebaktian. Nanti di rumah, toh ya bisa kembali kepada uh, sampai mana kita riba ya? Kalau nggak tanya-tanya tanya tolonglah tanya kita urusan agama kita Alhamdulillah tadi dia tanya ternyata di rumah ini sudah biasa diadakan kajian Alhamdulillah biar berkah rumah ini biar orang-orang yang di dalamnya itu faham Nabi diutus Sallallahu Alaihi Wasallam Quran diturunkan untuk dipelajari. dan untuk diamalkan Anda sering sampaikan bahwasanya membaca Al-Quranul Karim tanpa mengetahui artinya itu dapat hadiah satu huruf dapat sepuluh hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau kita membaca Al-Quranul Karim memahami artinya itu dapat hadiah dan hidayah kebanyakan kita itu cuma sampai hadiah aja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadu sama Allah Azza Wajalla Lalu mengatakan waqala ar ya rabbi hadzal qur'ana mahjura Nabi Rasul mengatakan wahai Rabbku sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Enggak diurusin. Ada orang yang berpaling dari Al-Qur'an total, sama sekali tidak pernah nyentuh Al-Qur'anul al Karim. Enggak pernah baca. Ada yang berpaling dari Al-Quran Al-Karim, dia baca, tapi nggak mau memahami. Sehingga takutnya seperti himar. Yahmilu asfara. Orang-orang Yahudi itu kata Allah, kama himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang bawa buku. Tapi nggak ada gunanya buku itu buat dia. Ada ilmu yang banyak di atas pundak keledai itu. Masya Allah isinya ilmu ini. Tapi keledai gak dapat manfaat dari sana. Karena dia nggak pernah baca, maka kita usahakan baca dan fahami artinya. Ada yang berpaling dari mengamalkannya. Alhamdulillah dia baca, dia faham, tapi dia nggak mau ngamalin Quran. Kadangkala -kadang Quran buat gaya-gaya doang. Hai kemudian ada ya orang-orang yang berpaling dari agama Allah ini seperti orang munafik. Kalau hukumnya itu atas dia, berbahaya sama dia, dia tolak. Tapi kalau untuk dia, dia akan perjuangkan. Masya Allah. Bapak-bapak, hukum apa dalam Islam yang disukai? Bapak-bapak, azan? سبحان الله الله أكبر جماعة الله أكبر نسأل الله السلام جماعة نسأل الله السلام جماعة سلمنا الله سلمنا الله سلمنا الله سلمنا 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 سلمنا

ketika gempa yang sebenarnya terjadi itu gempa kiamat engkau akan melihat orang yang menyusuin itu akan meninggalkan bayinya orang yang sedang hamil akan menggugurkan apa yang ada di perutnya wa engkau melihat orang pada waktu itu seakan-akan mabuk enggak, orang kalau kena gempa itu seperti orang mabuk nanti. Wamahum mereka tidak sedang mabuk. Walakin azab syadid. Tapi azab Allah itu dahsyat sekali ya. Di antara yang menyebabkan orang berpaling dari agama itu karena terlalu apa? Terlalu dibuka kenikmatan oleh Allah kepadanya. Maka yang sampai Allah katakan innal Allah mengatakan manusia ini benar-benar melampaui batas ketika merasa cukup ketika udah senang hidupnya semua udah terpenuhi ya. seakan-akan dia tidak butuh sama Allah Azza kemudian dia akan mencari kemudahan-kemudahan dalam urusan agama Eh, tadi kita bicarakan ada yang mengatakan, oh, iya kan ada ulama yang membolehkan, kan ada yang seperti ini, ada pendapat seperti ini, seperti itu. Kenapa? Karena dia udah terlalu senang sama dunianya. Sampai Allah Azza mengatakan, Wa an an'amna al insan a'raba wa na'a Kita tuh kalau kasih nikmat sama manusia, manusia tuh jadi berpaling. Jadi seakan-akan nggak kenal sama fulan. Seperti kalau kita kenal sama orang baik suka bantuin kita, lalu kita sukses, kadangkala -kadang kita nggak noleh lagi sama dia. Itu dalam urusan ini. Gimana sama Allah yang kasih nikmat sama kita? Karena ya usah. Tapi kalau dikasih balak baru nangis nangis. Sampai putus asa, ya Allah, gimana ini ya Allah. Makanya jemaah. Lebih baik mana kenikmatan yang membuat orang akhirnya melampaui batas, atau kemiskinan dan musibah yang menyebabkan orang jadi ingat sama Allah SWT? Balak, ada orang kalau kena balak bisa bangun malam, ada orang yang kalau kena balak, masya Allah, duha gak pernah lepas, puasa, Senin kemis. Maka berapa banyak bala yang membuat kita jadi ingat sama Allah dan berapa banyak nikmat yang membuat kita akhirnya berpaling dari agama cari celah-celah kemudahan. Maka tadi ada yang ngomong jamaah nyusat nggak bisa setengah dosis. Jamaah ini harus full dosisnya karena dia akan cari celah-celah yang mungkin akan memudahkan dia. Tadi kalau bicara riba jamaah, kalau bicara riba, Anak ingin mengingatkan kembali, ada masih jamaah-jamaah yang rentenir, ada enggak? Ada. Di Surabaya anak tahu, sama orang-orang yang rentenir. Ada orang-orang yang sibuk membesarkan usahanya juga dengan riba. Dia berpikir kau enggak riba Enggak bisa. Kau siapa kau? Ngatakan gak bisa. Allah tuh yang bikin aturan di muka bumi ini. Mengatakan bisa. Dan dia mengatakan. Yam riba wa yurbis -sodaqat. Allah janji. Kau riba dihancurkan so Allah. Kalau engkau percaya. Sebagian orang masih berpikir kalau nggak riba nggak bisa punya bed, nggak bisa punya sayaro, nggak bisa punya motor. Siapa yang bilang? Kita punya kakek nenek moyang, masya Allah. Anak ingat ceritanya wali di dulu hijrah dari Jakarta ke Jember. Anak punya anjir dulu tinggal di kebun kacang. Tahun 38 hijrah ke Jember. Itu jualan susu kambing naik sepeda. Bisa hidup bisa punya rumah, bisa punya tanah. Nggak pakai riba. Kenapa iman jamaah. Ya, kita tuh beriman nggak? Ya kalau kita ingat ya, dosa riba yang paling, riba ini dosanya ada berapa banyak? Ada 70 pintu dosa riba. Yang paling ringan seperti anak zinai ibunya sendiri. Dan kita anggap remeh. Kalau bicara zina, na'udzubillah, na'udz. Jangan sampai kita gitu, orang berzina, Alhamdulillah, Zal, anak nggak pernah berzina. Sebagian orang yang dilakukan itu lebih parah daripada berzina. Ya hadis riwayat Ahmad. Anak sering sampaikan supaya kita ancaman-ancaman ini supaya nggak dianggap remeh jamaah. Dirhamun riba, dirhamun riba. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang hamba. Wahwa ya dan dia tahu ini hasil riba sebagian orang itu anaknya disekolahkan kuliah di fulus nak ini sudah di fulus kau tiap bulan tinggal ambil Ribaknya dikasih makan anaknya apa kata Nabi SAW asyaddu min sittin wa zanyah itu lebih parah daripada 36 kali berzina aja kita kasih makan anak kita kita kasih makan keluarga kita maka tolong agama yang dipelajarin ini diamalkan. Nanti kita akan ditanya hartanya dapat dari mana, dikeluarkan kemana. Ditanya ilmunya dipakai apa enggak. Tapi yang terakhir jamaah. Enggak ada jaminan kita mati Islam. Enggak ada jaminan. Dulu di masa Rasul SAW ada seorang yang menjadi penulis wahyu, nulis Al-Quran, bukan hafal Quran, nulis Al-Quran buat Nabi SAW, mati Nasrani. Untuk pikir kita semua ada jaminan, nggak ada. Makanya doa orang yang pinter, yang punya akal, apa doanya? Rabbana, la tuzil qulubana ya Allah jangan palingkan hati kami ya Allah condongkan hati kami kepada kemaksiatan kepada kesesatan setelah engkau kasih hidayah Allah wa dan karuniakan untuk kami dari sisi mu rahmat enggak boleh orang itu sombong dengan amalannya Gak boleh sombong dengan hajinya, sombong dengan sodakohnya, merasa sudah baik nggak boleh kita tuh jadi baik karena rahmat Allah swt yang jadi standar kita baik atau tidak kita mati bukan sekarang makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum sum. jangan mut kecuali dalam kondisi Islam maka proses ini kita jaga dan kita terus berdoa kita mulai tinggalkan yang dilarang sama Allah swt kita mulai kembali kepada agama mungkin berat di awal kita sebutkan surga itu dipageri dengan semua yang dibenci oleh jiwa kita. Semua yang haram itu kita suka. Ya. Semua yang diperintahkan itu berat buat kita. Dan jalan menuju neraka itu. Hufatinar bisyahawat. Orang masuk neraka itu bayar. Ya. Na'udzubillah. Karena sesuai dengan nafsu dia. Orang berzina bayar dia. Untuk masuk ke neraka. Dikasih yang halal, harimnya dikasih di rumahnya. Kadang-kadang dia tinggalkan. Naudzubillah min dalik, Maka doa terus minta sama Allah. Proses ini dijaga. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Terfadzal ya. Sambil makan. Hmm? Sambil makan satu pertanyaan Masya Allah benteng. Nah, Masya Allah jemaah. dia Ini permisalan iman Iman itu seperti Sebuah kota yang dikelilingi oleh lima benteng Yang setan tidak akan bisa Merusak iman itu, kecuali melalui benteng yang pertama. Kalau benteng yang pertama hancur, dia masuk benteng yang kedua, benteng yang ketiga, benteng yang hampir. Yang terakhir, benteng yang pertama, benteng yang pertama itu jamaah adalah hal-hal yang sunnah atau yang mubah. Benteng yang pertama itu terbuat dari tanah. Kemudian, benteng yang kedua dari tanah yang dibakar, benteng yang tiga dari besi, benteng yang keempat dari perak, benteng yang kelima dari emas. Benteng yang pertama ini, ya, setan akan berusaha menggoda antum dari yang awal yang mubah-mubah. Makanya, kalau orang banyak mengamalkan yang mubah-mubah. Biasanya setan itu akan tamak untuk masuk kepada yang sunnah. Kalau antum punya amalan sunnah. Biasanya yang diganggu sama setan yang sunnah. Kalau dia punya yang sunnah, Alhamdulillah. Setan tidak akan bisa mengganggu yang wajib. Karena dia punya sholat sunnah. Tapi kalau sunnahnya hilang, maka setan akan masuk ke benteng yang wajib. Kalau benteng yang wajib ditinggal, maka setan akan masuk ke benteng Benteng apa, Jama? Benteng? Benteng yang perak tadi Apa benteng yang perak ini? Keimanan Nanti kalau keimanannya sudah mulai kena Keikhlasannya nanti Kalau sudah yang wajib ditinggalkan Ikhlasnya akan digoda Dia sholat hanya untuk ria. Sodako hanya untuk riak. Kenapa? Dia yang wajib dia tinggalin. Akhirnya dia berangkat ke masjid hanya untuk dilihat orang kadangkala. Berangkat haji hanya untuk dikatakan orang fulan berangkat haji. Karena sejatinya yang wajib itu dia tinggalkan. Kalau yang wajib sudah dia tinggalkan kemudian dia tidak ikhlas. Keyakinannya bisa kena hancur ketika itu keimanan dia jamaah. Maka kita harus menjaga dari yang awal jangan terlalu banyak dengan yang mubah mubah boleh yang mubah itu tapi jangan terlalu berlebihan ya kemudian kuatkan dengan yang sunnah sunnah jaga nih yang sunnah sunnah paling tidak kita punya sholat sunnah yang berapa rakaat yang dua belas rakaat yang rawatib jagalah puasa paling tidak punya puasa yang sunnah paling sedikit puasa tiga bulan eh tiga bulan tiga hari dalam sebulan tiga hari dalam sebulan itu paling enggak sehingga kalau seorang punya puasa sunnah tiga hari yang wajib selesai nggak perlu tanya yang wajib yang sunnah dia kerjakan kok tapi kalau kita nggak punya yang sunnah jamaah nanti yang wajib akan terkena godaan setan nanti yang wajib akan digerogotin sholat yang lima waktu jadi tiga waktu kemudian nanti keikhlasan kita akan akan digodain sama setan akhirnya kita tidak beramal kecuali ria kalau sudah keikhlasan rusak keyakinan kita pun akan hilang itu tauhid kita nantinya akan hilang dan kita tadi mati tidak dalam kondisi Islam Barakallahu Fikum Taib kita sambil makan gak ada masalah sambil makan pertanyaan anda jawab Barakallahu Fikum mana pertanyaan? udah selesai jadi yang lainnya dengerin. Ini ada pertanyaan yang udah masuk sebelumnya. Kita tuh kalau bicara hukum akan terasa berat mengamalkannya kalau kita tuh nggak kenal sama yang meletakkan hukum itu. Kalau kita nggak kenal sama Allah, kita akan merasa terbebani dengan aturan Allah SWT. Oleh karena itu, selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah wahyu yang turun itu berkaitan dengan beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir nggak bicara hukum bahkan sholat pun baru diwajibkan itu di akhir-akhir masa Nabi Ali salat Wasallam di Mekah yang namanya khomer masih diminum jadi sahabat masuk Islam minum khomer Ya urusan zina masih mereka melakukan itu. Kenapa proses memantapkan keimanan atau tauhid ini itu harus benar-benar menghujam di dalam hati. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha awal ayat-ayat yang turun itu kalau kita mau baca ya Al-Mufassal Juz Amma. Juz Amma itu 37 surat. Hanya tiga surat yang turun di Medina. Sisanya di Mekah semuanya. Berkaitan dengan kiamat, berkaitan dengan gempa yang menggoyang dunia ini nantinya, berkaitan dengan surga dan neraka, berkaitan tentang kebesaran Allah Subhanahu taala. Sehingga tatkala kita tahu sama Allah, tahu dengan balasan Allah, mengamalkan perintah Allah itu mudah. Kayak bicara jilbab nih umi umi ini pakai jilbab mulai kapan? Umi umi. Nah, jidda jidda ini mulai kapan pakai jilbab? Tahun 80 pakai jilbab? 80 belum. Ya pakai jilbab mungkin pakai kerudung pakai apa? Pakai selendang yang di Iya seperti itu. Anak kalau lihat foto-fotonya jamaah-jamaah lama ya, al irsyad umpamanya gitu anak lihat. Tiada nggak pakai jilbab. Bahkan istri-istri kiai-kiai ustad-ustad besar pun Depan -depan. belum pakai jilbab. Gitu. Melaksanakan perintah Allah ini berat kecuali kita kenal sama Allah. Nah ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan Ustadz selama Ramadan rajin melakukan ibadah tapi setelah hari raya syawal masih ada kesalahan yang tanpa sengaja diperbuat. Apa itu tanda bahwa kita tidak dapat Lailatul Qadar atau doanya tidak dikabulkan? Tapi bicara Ramadan, Ramadan ini bulan training pelatihan kita untuk naik tingkat menjadi yang lebih bertakwa. Bukan berarti setelah Ramadan kita selamat dari dosa. Nggak ada yang selamat dari dosa. Apalagi kalau dosanya tidak disengaja. Kullu bani Adam Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Maka kalau berbuat dosa kemudian tobat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga itu masih menjadi tanda Ramadan yang diterima dia dapat Lailatul Qadar, intinya dia jadi lebih baik. Oke pertanyaan yang kedua, apabila kita mengambil kuliah seperti sarjana hukum, dokter dan lain-lain, apa itu beda dengan jika kita masuk pesantren? Boleh atau bisakah kita mempelajari keduanya? Jamaah tidak semuanya harus jadi ustad, tapi semuanya wajib belajar agama wajib kenapa wajib tiga pertanyaan di kuburan itu kita harus bisa jawab kita akan ditanya man robbu. ditanya man nabiyuk madinuk maka yang mau kuliah kedokteran silahkan asalkan mempelajari tiga hal ini yang pertama pelajari tentang Allah siapa tuh Allah Kenapa kita menyembah Allah? Bagaimana cara menyembah Allah? Yang kedua man Nabiuk pelajarin tentang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Madinu pelajarin tentang agama kita. Itu kewajiban yang semua Muslim, mau tua mau muda apapun kerjaan dia wajib belajar itu. Jadi silahkan yang menjadi dokter ya, yang menjadi sarjana asalkan agamanya dipelajarin. fikum. <tuh> Ada pertanyaan? Fawol. Hey, tuan rumah. Ustadz mengenai masalah riba ini, Ustadz. Kita ini kan apa namanya kalau orang kerja ya, orang bisnis biasa traveling atau segala macam itu kan biasa menggunakan transaksi itu kan booking hotel dan lain-lain menggunakan kartu kredit. Nah berkenaan masalah ini hukumnya apa nih Ustadz mengenai kita menggunakan kartu kredit nih Ustadz? Habis satu mic aja. Masya Allah Kartu kredit ini apa sih? Kita punya duit di sana Nah kita pinjem duit Hutang Baik Ada hutang yang kalau bayarnya tepat waktu Gak kena riba Ini kartu kredit Ya. Kalau kita tepat waktu kita nggak kena ribanya, tapi akadnya riba. Akad dari awal itu sudah riba. Kita menyetujui akadnya. Nanti kalau kamu telat, kamu harus bayar. Siap? Berarti kita menyetujui riba. Jadi sejak awal akadnya sudah akad riba. Jadi kartu kredit ini jamaah seperti riba di masa jahiliyah. Jadi riba di masa jahiliyah orang Arab yang jahiliyah dulu itu itu ribanya sangat manusiawi. Modelnya kayak apa? Jadi orang Arab dulu itu kalau kita baca tafsir firman Allah ya amanu la kulu riba mudha'afa. Jangan kalian makan riba berlipat-lipat ganda. Dulu orang Arab itu kalau minjemkan fulus, pinjam 1 juta, kapan bayar? Anak bayar tanggal 10 Dzulhijjah. Baik kasih satu juta tanggal 10 ini nggak ada nggak ada tambahan satu juta bayar satu juta tanggal 10 nggak bayar anak tanya mau ditambahin atau mau dibayar artinya ribanya itu setelah jatuh tempo baru ditawarin riba seperti kartu kredit ribanya kapan kalau jatuh tempo kalau enggak nanti nggak usah bayar sama ini pakai tapi akadnya sudah riba maka berusaha menghindarinya. Dan kalau bicara utang, Muslim itu berusaha untuk tidak berhutang, kecuali ada keperluan yang mendesak. Nabi SAW utang, loh. Nabi pernah hutang untuk apa? Untuk makan. Beliau itu meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk gandum yang dimakan sama istri-istrinya yang namanya Aisyah itu bingung. Sahabat lain bingung. Nabi SAW itu kerjanya doa dalam sholat itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah ku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Itu sampai tanya, ya Rasulullah kau kok takut banget sama utang itu. Apa kata Nabi SAW? Inna rajul idastadan. Orang itu kalau berhutang biasanya dia akan bicara dan bicara dusta dia. Oh nanti anak mau bayar, anak insya Allah ada fulus tanggal sekian, tanpa ada harap semua. Dan dia janji dia ingkar janji. Kemudian bicara utang jemaah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lo anar rajul. kutila fi kalau ada orang yang berjuang jalan Allah mati di medan perang. Kemudian dihidupkan. Kemudian mati di medan perang. Kemudian dihidupkan. Kemudian mati syahid. Dan dia punya utang. Tidak akan masuk surga. Sampai utangnya dibayar. Maka berusahalah kita untuk hidup tidak berhutang. Kenapa orang suka pakai kartu kredit? Ada cashback, ada kemudahan, ada promosi, ada ini itu. Berarti kita memang ingin kemudahan, ingin ribanya dari awal. Kenapa kita kasih promosi? Karena kita pinjam uang sama dia gitu loh. Kita pakai maka berusaha untuk ditinggalkan hal itu. Barakallahu fiikum. Itu kartu kredit yang punya kartu kredit mungkin sebagian usat di sebagian negara nggak bisa kecuali pakai kartu, pakai kartu kredit kalau yang namanya darurat kayak kita masuk tol darurat kita harus pakai kartu mau bawa fulus satu miliar nggak bisa ditempelkan di sana nggak akan buka eh darurat maka yang haram pun jadi jadi diperbolehkan dalam masa darurat tersebut barakallahu fiqom. Pertanyaan lainnya, mana Mike? Mike? Ada. titipan pertanyaan. Ada suami yang kurang kurang dekat. Suami yang terakhir, sama istrinya aja kali. Nah sholat lima waktu di masjid, sholat sunnah, puasa senin kemis, tapi dia tidak pernah uh, sedekah merabah semuanya. Iya. Yeah. Satunya lagi sholatnya biasa-biasa saja, amal jariahnya bagus. Masya Allah. Barakallahu fiqum. Jamaah, kalau bicara bakhil, Habib Ubaidillah itu sahabat Nabi yang sodakohnya, jangan ditanya sampai pernah dia sodakoh dalam sehari semalam. Itu dia dapat fulus kira-kira tujuh ribu dirham. Dia itu keluarkan malam itu tujuh ribu dirham, itu 10 dirham satu ekor kambing. Berarti berapa fulusnya zaman? jangan ditanya fulusnya itu, Itu malam hari dia itu bingung sama harimnya ditanya kenapa kok kata ini anak dapat fulus ini bingung mau diapakan fulus ini tadi. Kata, kata harimnya, bang, abang bagi bagikan selesai. Betul ini kata dia. Dibungkusin habis regut. Sen. Ternyata fulus itu bikin orang sebagian nggak bisa regut, cuman. karena kecintaan sama fulus. Sampai ditanya, "Engkau itu kok bisa sih, sodakoh?" Seperti itu, kata dia. Apa kata dia, jiduhul kita ini sama cinta sama fulus, seperti cintanya orang-orang bakhil sama harta mereka. Sama, walakin <tinkan> sobar, <yuk mencintai> <-apa> tapi kita sabar ngelatih untuk sodakoh itu maka kalau dikatakan ada orang yang bakhil sampai sama harimnya sendiri padahal yang dikasihkan kepada harimnya itu sodako kata rasul s.a.w la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil amtin iman itu nggak berkumpul dengan sifat bakhil di hati seorang hamba jadi kalau ada orang bakhil keimanannya dipertanyakan kalau dia mengatakan beriman ibadahnya Masya Allah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, burhan. Sedekah itu bukti iman. Engkau ada iman? loh sekarang ini antum percaya enggak? Kalau kita sodako satu juta, Allah ganti 10 juta. Allah ganti 700 juta. Percaya enggak kita? Orang masya Allah investasi, duitnya kemana-mana, padahal cuma dapat untung 30%. Oh 30% banyak sih mah. Dia 100 juta, dapat 130 juta. Banyak nggak? Dia taruh full, karena dia percaya. Tapi kenapa sama Allah nggak percaya? Maka di sini kalau ada orang yang bakhil, dipertanyakan keimanannya. Karena sifat kikir itu nggak berkumpul dengan iman. Maka di sini keimanan kepada Allah, Dia yang kasih rezeki. Allah itu bahkan merayu hambanya tidak dengan memberi udah kalau engkau nggak mau ngasih nggak apa-apa tapi apa kata Allah In kordon hasana engkau utangi Allah artinya kalau engkau nggak mau ngasih nggak apa-apa utangin lah artinya kalau utang itu kan dikembalikan orang kalau mau ngasih kan pikirannya hilang lulus ya udah nggak usah ngasih utangin nanti aku kasih lipat ganda kalau sama manusia lipat ganda riba sama Allah enggak tapi orang enggak yakin jemaah maka yang berusahalah untuk menggabungkan hablum minallah itu dengan kita menjaga ibadah kepada Allah salat kita baik tapi hablum minan juga baik. Selalu dikumpulkan aqamus shalah wa zakat. Dia salatnya baik, zakatnya fulusnya juga keluar. Itu baru disebut orang baik. Tapi semua kembali kepada iman tadi. Kalau orang nggak yakin gimana mau diyakinkan Perlu dikenalkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan dua yang saya Yang Pertama eh, Di keluarga Di keluarga ini kan sudah ya kedekatan keluarga ini kan masya allah pak kan? dari kecil sampai ke tua kadang-kadang itu ada yang anak kecil sekarang sudah besar yang dulunya salaman sama eh, yang bukan makromnya atau sampai ke bawah besar pak aduk Nah. sampai ke bawah besar bahkan yang ada lagi yang yang apa namanya yang sudah yang sudah eh, kita akan dituakan, nah kita yang bukan mahram sama Apakah ada batasannya umur misalnya berapa yang boleh atau nggak boleh atau gimana itu satu. Ustaz. Nah, yang kedua kalau boleh Ustaz menganggap rokok yang tadi, masya Allah. Ada sambungannya Ustaz biar detail. Iya. rokok ini kalau dianggap dosa, kalau jadul haram kan berikan dosa, dosa itu sebungkus satu, sebatang satu, Masya sama. Allah, masya Allah. Allah Akbar Jadi Jadi yang jadi masalah itu Yang ngerokok ini Mungkin harus Belajar baca dulu Kan tadi yang sampaikan Perokok ini buta huruf gitu loh Diajarin dulu rokok itu membunuhmu penyakitnya ini macem-macem. Cuma kadang-kadang nggak -kadang dibaca gitu loh. Saya alaikulihal. Anak jawab dari masalah rokok dulu. Kalau bicara rokok, menurut pendapat yang lebih kuat ya, sudah nggak bisa ditoleransi. Jawab di Jember itu di rumah sakit umum mereka sekarang membuat sebuah divisi khusus yang menangani perokok bahkan ada yang namanya TBC apa kata dia ini khusus buat para perokok cuma memang kita itu sering dibohongin sama iklan kalau kita lihat iklannya rokok yang mungkin mungkin loncat dari mana dari tebing ya Masya Allah Mana perokok kayak gitu jemaah? <tik> <tik> Cuma kita dibohongin gitu jemaah. Jadi kalau bicara bicara dosa rokok, ya tentunya ketika dia merokok dia akan terus melakukan dosa tersebut ya. Apalagi dalam Islam itu ada sebuah kaidah yang mengatakan la dharara wa la dhiror. Tidak boleh kita membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Nggak boleh. Semua sepakat rokok itu bahaya apa enggak? Bahaya buat diri sendiri. Rok bahaya buat orang lain bahaya. Makanya kalau orang yang masih merokok dan merasa rokok itu bermanfaat, tolong anaknya diajak ngerokok. Habis makan, ya Allah nak, zen ini nak, zen, sawak ini zen. Ma mana abah yang kayak gitu mana? Selalu jangan nak, Jangan, leh abah kiki jangan jangan, jangan mbak. Ana lihat abah Zen. Jadi ana dulu dicerita. Ana punya ami pernah cerita. Kita punya ami ami dulu masih ngerokok ya semuanya. Ya tadi karena ilmu belum nyampe sama mereka. Sampai di bawah mobil ana punya ami paling tua itu keluar asap. Kata yang Di lain itu punya mobil kebakaran kata dia lari dilihat ternyata ada dua anak yang lagi rokokan. Ini rokoknya abahnya dibuang dia rokok di bawahnya mobil karena kepinginnya dia ngerokok. Lihat abahnya sampai merem-merem cuma yang ngerokok ya. Si anak kepingin tapi sama abahnya nggak boleh gitu loh. Makanya anak rasa semua sepakat rokok itu berbahaya dan kita nggak mau anak kita merokok atau berdua sama harimnya sama anaknya habis makan sambil nggak ada jemaah Kenapa <laughs> karena rokok itu berbahaya dan kita tahu buruk rokok itu maka nasihat anak buat yang masih merokok berdoa minta sama Allah bantulah hamba berhenti ngerokok karena sebagian kita itu niat berhenti ngerokok tapi nggak pernah minta tolong sama Allah. Padahal tiap sholat kita mengatakan iya karena abut, wah iya karena setain. Minta tolong sama Allah. Apa yang kita nggak bisa tinggalkan? Apa yang nggak bisa kita kerjakan? Minta tolong sama Allah Subhanahu Taala. Tapi ada pun berkaitan dengan salaman ya. Wallahi anak pulang dari pesantren nggak mau salaman sama harimnya anak punya ami. Nanti belajar apa ini? Kok sekarang tambah kurang ajar? Saya kan dipikir yang bisa salaman, cium tangan. Ini nggak mau salamanya belajar. Jadi memang yang membuat kita berubah itu yang pertama iman tadi dan ilmu. Makanya amanu wa amilu soliha. Beriman kemudian diamalkan. Rasul shallallahu alaihi wasallam itu tangannya berkah. Air ludahnya berkah sallallahu alaihi Keringatnya berkah sallallahu Beliau orang yang hatinya paling bersih. Tapi beliau itu tidak pernah bersalaman dengan wanita. Enggak ada istrinya Abu Bakar datang cium tangannya Nabi SAW. Istrinya Umar ya. Anak-anaknya sahabat yang perawan-perawan datang. Beliau mengatakan inilah usafihun nisa. Aku enggak berjabatan tangan dengan wanita selesai. Laki-laki kalau mau masuk Islam itu baiat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjabatan tangan. Mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasul. Tapi bagaimana kalau perempuan masuk Islam? Firman Allah di surah Al-Mumtahanah Ketika Allah mengatakan kepada nabinya ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yusyrikna billahi syai'a kalau tu perempuan-perempuan datang membaiatmu untuk tidak melakukan kesyirikan. Itu kata Aisyah Nabi SAW tidak berjabatan tangan dengan mereka. Ghaira annahu yubayi'uhun nabil kalam. Baiatnya Nabi itu SAW pakai kalam. Tidak pakai tangan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Ustaz berjabatan tangan kan ini seratur rahim. Untuk mendekatkan ya. laki sama perempuan ini ada setrumnya. Iya. Maka kenapa ada batasan-batasan seperti itu? Kita sama misanan-misanan dulu paling seneng. Ahlan, Masya Allah. Belum paham. Apalagi kalau yang hali-hali ya, Masya Allah salaman itu seneng kita. Karena ya namanya laki. Gitu. Jadi karena urusan agama ketika kita paham, akhirnya kita meninggalkan. Biasanya harim-harim ammi itu marah karena merasa tidak dihargai gitu loh. Ini bentuk penghargaan. Menghargai kalau tanganmu itu tidak boleh disentuh sama anak. Anak nggak boleh nyentuh. Tapi tetap akhlak. Karena ada anak yang nggak mau salaman terus ya Hanu nggak mau kenal. Eh tetap kenal ahlan amati ya apa kabarnya bukhair. Misanan-misanannya itu juga apa rahim dia yang dia harus silaturahim sama dia tetap baik tapi kalau Salman sudah jangan kalau bicara umur memang ada yang mengatakan kalau yang umurnya sudah sepuh ya udah tua mungkin ya akan jauh dari fitnah ya tapi tetap lebih baik dihindarin karena nanti ukuran sepuh ini yang kayak apa umurnya berapa karena memang perempuan itu Allah mengatakan wal qawaidu minan nisa ada perempuan-perempuan yang sudah duduk ya Allah tilair juna nikahan yang udah nggak diharapkan punya hasrat untuk nikah itu nggak wajib pakai jilbab jadi perempuan sepuh itu nggak wajib pakai jilbab dengan catatan tidak berhias ini ada ummi ummi sudah ajus pakai lipstik ya pakai sidu ini sudah ajus boleh nggak pakai jilbab tapi jangan berhias gitu loh karena subhanallah jemaah pernah mendengar cerita seorang umur 60 tahun yang diperkosa ada karena kadang kala karena dia berhias dia pakai perhiasan macam-macam tapi kalau bicara hukum ini berat kita mengamalkannya kalau iman belum kuat maka tadilah imannya dikuatin dulu sehingga semua aturan bisa kita amalkan dengan nyaman. Toib, itu pertanyaan terakhir dari bapak-bapak, ibu-ibu. Mike kirim ke ibu. -ibu. Nah, silahkan. Nah, tinggal tiga menit. Tafadhali. Nah. Kayaknya mic-nya kok nggak hidup? Coba diketuk dulu. Ah, hidup. Yang keras. Kalau kan itu pasti Kalau sisha gimana? Masya Allah. Tuh. <tik> <tik> Shisha ini apa bedanya sama rokok? Kalau nggak ada bedanya sama aja hukumnya jamaah, sama aja hanya saja mungkin di Indonesia tidak populer sisa itu, sisa itu di Arab sana. Bahkan rokok dan sisa ini biasanya nanti akan mengantarkan kepada yang lebih tinggi lagi, sampai kepada yang ganja ditaruh di sana yang macam-macam. Maka sama aja lah, tinggalkan dua-duanya jamaah apalagi ada sekarang yang rokok apa vape itu hmm. sama aja semuanya baik yang lainnya ada nggak umi-umi yang sisa nggak ada kan <tuk> 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 nah ya. kosmuan, dan, uh, Apa ya, Benar, katanya kalau wanita itu sudah menopause, dia tidak tidak wajib Nah, jadi bukan menepus. Karena ada perempuan umur 35 tahun udah berhenti. Kira-kira umur 35 tahun ini masih ada yang seneng nggak? Banyak yang ngantri masih. Artinya nggak ada batasan umur. Tapi wal kawah itu minanisa perempuan yang udah duduk ya udah berat dia jalan ya dia udah sepuh tidak menarik lagi itu yang tidak wajib pakai jilbab. Artinya dia tahu lah kondisi dia. Tapi ketika dia masih menarik buat orang lain dan ada yang berharap menikah, maka tetap dia wajib pakai jilbab ketika itu. Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sementara dia berkuasa untuk berangkat haji atau umroh sendiri, apakah uh, itu masuk dalam larangan dia bersangkutan? <tuh> Barang kalau Fik, taib dia nggak punya mahrom atau artinya dia nggak punya siapa-siapa. Um, ke taib, berarti keuangannya. Baik. kalau keuangannya cukup hanya untuk satu orang, berarti nunggu sampai cukup buat dua orang. Memang Al Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya untuk haji wajib itu boleh perempuan berangkat tanpa mahram dengan catatan pertama mahramnya nggak ada yang kedua ada jaminan keamanan buat dia. Makanya sampaikan kepada ibu-ibu ini. Haji itu berat. Kenapa butuh pendamping? Ketika lempar jumroh ya. Ketika tawaf, ketika sa'i, ketika dia tidak ada yang mendampingi, takut nanti ada masalah apa-apa. Apalagi dia butuh safar tadi. Yang kedua kalau bicara umroh pun usahakan tetap safar umroh dengan mahramnya Ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ada janda berangkat haji. Ketemu duda berangkat haji. Sama-sama nggak -sama ada mahramnya ini. Biasanya aturan pemerintah Arab Saudi itu kalau dibawa umur 45 tahun harus ada mahramnya. Ini akhirnya dijadikan mahram dijadikan mahram di di mana di paspor ini mahramnya naudzubillah akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena merasa ini sudah mahram ana padahal mahram mahroman itu bukan mahram beneran gitu. maka nasihat ana buat perempuan yang belum punya mahram artinya ada mahramnya cuma uangnya cukup buat satu orang usaha kenabung bahkan sebagian lama mensyaratkan mahram itu syarat kemampuan kalau nggak punya mahram berarti belum mampu dia. Artinya dia nggak dosa. Walaupun pendapat ulama yang lain tadi asalkan ada jaminan keamanan dia berangkat tanpa mahram diperbolehkan tapi menurut ana lebih baik ditundalah sampai punya kemampuan pergi bersama mahramnya. Karena ada sekarang ini jemaah, ummi-ummi ini yang berangkat sama sohib-sohibnya jemaah pengajian, dia berangkat-berangkat umrah. Rejalnya ada. Kat ini berangkat sendiri, nanti pulang. Subhanallah. Padahal ada mahramnya sebenarnya, tapi dia kepingin ya seneng-seneng raksi-raksi sama sahib-sahibnya, maka jangan Barakallahu fiq. Sahib. Ada yang lainnya. Nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. manusia adalah Allah yang mentakdirkan maka kemudian, maka kenapa kemudian dia memanfaat mereka atas dosa-dosa mereka, padahal dialah yang telah menciptakan perbuatan manusia tersebut, bukankah ini tidak adil terhadap hamba tersebut? Masya Allah, ini berat pertanyaannya jemaah. Iya jemaah, Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum wa Ma Allah yang menciptakan kalian dan amal kalian. Kenapa Allah mengadab hambanya ketika hambanya tidak taat? Karena Allah suruh dia taat dan dia nggak mau taat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kirim para nabi untuk menjelaskan ini halal ini haram dan kita dikasih keinginan kita bisa milih. Memang sekarang di depan kita itu ada ayam sama daging tadi kita makan. Kita tahu semua sudah ditakdirkan, tapi antum milih nggak? milih piringnya beda-beda padahal berangkatnya sama berdiri di sana melihat pilihan yang macam-macam ada satu piring isinya daging nggak ada ayamnya ada yang isinya apa tadi soto ada soto masya ada tahu campur isinya itu apakah itu dipaksa untuk ngambil itu nggak ada Kemudian ketika dia makan itu sakit perut, siapa yang disalahkan? Yang bikin? Enggak. Yang lainnya sehat, cuma ente yang sakit perut. Berarti kan masalahnya di siapa? Di makhluk. Makanya Allah Azza wa Jal kalau dikatakan Allah itu tidak adil. Gimana Allah tidak adil? Allah kasih kita keinginan. Fadl. Allah kasih kita pilih. Tapi Allah sudah tahu kita mau berbuat apa. Makanya itu yang ditulis di lauhul mahfud. Allah tahu Fulan ini akan meninggal umur 12 tahun. Fulan akan meninggal umur 35 tahun. Allah tahu Fulan ini punya anak nantinya. Tapi kalau bicara takdir lagi, punya anak. Ada orang kalau anak ditakdirkan punya anak, anak akan punya anak. Walaupun nggak zuat. Mungkinkah itu terjadi? Nggak mungkin. Artinya hamba ini diperintahkan untuk beramal. Dikasih ke kasih kebebasan memilih. Allah katakan faman syaa fal yu'min wa man Yang mau beriman silahkan yang mau kafir silahkan Artinya dikasih pilihan hamba itu. Bukan seperti namanya ada kelompok jabri, Jabariyah yang mengatakan sudah kita ini nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak punya keinginan. Semua salat nggak salat itu ya. sudah takdir Allah. Betul, semua takdir Allah Subhanahu taala. Tapi engkau dikasih keinginan sama Allah Subhanahu Tinggal kita mau memilih apa enggak. Pernah Rasul SAW lagi ngubur jenazah di Baki. Ada satu sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, Ayak lamu Rabbuna jannati wa ahlal nar. Allah tahu enggak siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Tahu enggak jemaah? Tahu. Terus para sahabat bertanya, Fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita beramal? Ini kan pertanyaannya kayak gitu. Buat apa kita beramal kalau semua sudah ditentukan? Apa kata Nabi S.A.W? E malu. Kalian tuh jangan ngurusin urusannya Allah. Anak buah itu jangan ngurusin urusannya bos. Kau kerjakan tugas. Kalian beramallah. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia Sudah Tugas kita beramal Makanya biasanya orang kalau sudah malas beramal Atau dia Melakukan kesalahan Dia akan berdaya dengan takdir Sampai pernah datang Ada sebuah atar yang menyebutkan Ada orang datang Mau dipotong tangannya karena mencuri Apa kata orang ini? Kepada umar al-khattab ya, al Aku mencuri karena takdir Allah Betul, kata Umar. Dan aku memotong tanganmu karena takdir Allah juga. Enggak ada yang keluar takdir. Kita diperintahkan yang melakukan kesalahan dihukum. Makanya kalau ada orang dipaksa mencuri, enggak dosa. Orang dipaksa, kita tahu lah ikrah Dipaksa, enggak ada orang yang namanya dipaksa. Dia enggak punya kekuatan untuk menolak. Ya terpaksa dia melakukan itu. Ada seorang suami. Umpamanya, didatangi sama kerabat-kerabat harimnya dikatakan inti cerai anak punya adik kalau enggak anak bunuh inti kemudian sang suami mengatakan aku cerai istriku cerainya enggak jatuh karena dia terpaksa bukan keinginan maka seperti itu jadi Allah itu kalau bicara tentang Allah itu bukan bicara keadilan bicara yang lebih dari keadilan Berbuat satu dikasih sepuluh sama Allah. Kita pantas jemaah beramal tujuh puluh tahun dapat surga Allah selama lamanya? Enggak pantas kita itu sholat juga dibantuin Allah. Kita tubuh kita dikasih Allah swt. Tapi kalau bicara azab Allah itu masih ada maaf. Inna Allah la an Allah enggak mengampuni dosa syirik. Tapi di bawah syirik Allah masih Ngapun ya, selain syirik masih ada harapan ampunan. Jadi bicara tentang Allah tentang rahmat Allah sebenarnya. Tapi kalau ada orang berbuat salah, Allah hukum. Kalau kesalahannya satu dibalas, satu, enggak dua. Jadi seperti itu. Masya Allah, ini pertanyaan paling berat buat anak jamaah. Maka bicara takdir, jangan banyak berbicara tentang takdir. Karena biasanya kita akan malas beramal sudahlah beramalah semua akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya tapi ada tiga hal yang menjadi kunci kebahagiaan kita dan sebagai penutup yang pertama adalah laksanakan perintah yang kedua apa jamaah jauhi larangan Allah dengan laksanakan perintah Allah SWT yang kedua bersabar kalau kena musibah ya bagaimanapun nggak ada orang yang terlepas dari musibah kuncinya sabar yang ketiga istighfar ketika engkau melakukan dosa maka dengan cara seperti itu insya Allah kita akan berbahagia sebagian mengatakan yang pertama adalah bersyukur dengan melaksanakan perintah tadi bersabar dan beristighfar Nasallu al-Jannah ya kita minta surga Allah dan Muhammad Rasul Khatimah ana kembalikan kepada pembawa acara Barakallahu